sambil khotbah sambil suruh. Gak bisa, kalian harus dengerin khotbahnya. Dadah yang mau Jumatan. Selamat Jumatan kalian semua. Aku udah mandi ya. Cuman belum makan aja. Ini mau makan. Slice. Guys, kalau kalian mau Jumatan atau mau ibadah aja dulu. Oke. Gak usah. Mari kita foto produk doang. Biar estetik. Tolong ya di sini yang itu yang masih mau di sini. Bilang. Tolong bilangin kalau misalnya ada yang mau Jumatan, suruh Jumatan aja. Aku udah ngomong itu berapa kali? 5 ada kali. Aku mau makan roti tawar. Oke, saya sobek. Aku capek kan, kalau digores. Cocok. Ya kalau yang ke Jumatan ya. Kerja. Jatuh slide. Potinya. Ganti guys sebenarnya, cuman dia emang kita tuh bajunya warna hitam semua. Sama nih. Iya, tadi abis mandi poninya kebelah. Biar nanti siapa yang ngasih teddy bear? Ngaku gak? Buruan ngaku. Tolong buruan ya. Oh, Kak Aryan. Asik Kak Aryan, selamat makan. Buat Kak Aryan. Makan gak Kak? Buruan.
Aku lupa tadi mau bilang apa. Lupa. Oh, Ola. Ola tuh gak ada adabnya Ola. Enggak, tapi Olanya, Ola kan kemarin nge-tweet kan, katanya dia nyerah. Eh, bukan nyerah, katanya dia capek sama aku. Jadinya dia duluan yang nyerah, guys. Sebenarnya mah aku nggak ngapa-ngapain. Cuman aku tuh kemarin sama Ola tuh bercandanya receh banget. Kayak apa juga ketawa-ketawa, kayak misalnya orang lagi mikir kan, kayak mikir udah di ujung gitu loh, kayak karena udah mungkin udah capek atau udah apa ya. So, aku tuh sama Ola kalau misalnya udah capek jadinya tuh kita tuh bercanda mulu. Jadi kita ngetawain hal-hal receh yang gak lucu sebenarnya. Jadi dia lelah guys sama aku. Kalian lagi ngapain ya? Ini istirahat ya kalau jam kantor ya. Makannya rotinya satu aja apa dua aja? Maksudnya kayak kenyang gak kenyang dia makan satu. Kayak kenyang tapi gak kenyang. Makasih Kak Tanti, ya nggak sih? Di rumah, di rumah ya kan nggak banyak kan? Makasih Kak Tanti. Pakai selai guys, selai strawberry. Cuman kan kalau misalnya dioles-oles gitu kan kayak males kan. Cocol aja. Donnarumma. Oke, okay, Donnarumma namanya. Kalau baca sesuatu, kenapa suka aku suka kesekip-sekip sendiri. Darumma, oh Donnarumma. Darumma bener itu. Darumma. Dan auto posting. Darumma. Mana status? Makasih Kak Nabil. Udah rumah emang orang-orang di sini.
sebenarnya aku pengen cerita banyak tentang kegiatan aku dan Ola, cuman belum saatnya. Ngantuk deh. Kuliah aku belum mulai sih sebenarnya. Tinggal di sini. Iya. Ya. Nah, tadi orang ngetik Soljum, aku kira Sojun, kalian tuh ngomongin Sojun. Orang si Day bilang dia mau ninggalin baju tidur di sini juga. Dia udah deh nomaden. Tapi kok jadinya kalau ada mute deh itu jadinya berantakan banget. Mereka tuh berantak orang. Terus kemarin pas kayaknya pas suruh mute, aku sama dia kan di sofa sini kan, sama Eli sofanya tuh, jadi kita bisa jadiin tempat tidur gitu loh. Kayaknya aku ketiduran deh pas mute suruh kemarin. Tapi dia gangguin mulu, dia lompat-lompat ke sofanya. Makan dua ini udah lembar roti yang kedua guys. Gita sapa aku ya nanti aku video call ya udah
Oh sama, aku tunggu ya. Apa kalau bohong? Tapi pas video call kamu harus bilang kamu oh sama. Oke. Okay. Gak ada yang mau jumatan. Nggak boleh makan sambil lecor room aku syuk nanti. Siapa yang bersih? Elia. Aku pas pakai besok sikat giginya pakai sikat gigi yang buat balita itu loh guys, yang nggak ada dinonya. So aku galau kan, aku tuh udah punya dinonya kan yang oranye kan, ya aku tinggal beli sikat giginya gitu, dinonya mah biarin aja nih. Terus tiba-tiba suatu saat pas aku mau beli sikat gigi ada dinonya yang warna biru. So aku kayak, tapi yang biru lucu, tapi aku udah punya orange. Sedih deh, pasti sedih. Oke. Lihat sedih pokoknya. Kayaknya waktu itu pernah quest Instagram, IG story deh. Dino yang orange. Cet gigi Dino yang orange. Makasih kak diskonnya. Siapa kak yang ngasih diskon? Kak Oho sama. Masih kak Oho sama. Kalau makan es krim biasa aja, sekarang udah biasa aja. Udah gak apa-apa. Udah agak lama keren. Aku kucingnya sebenarnya ada satu. Cuman ibu aku sering ngasih makan kucing komplek kan, jadinya sering ke rumah mereka. Tapi yang di dalam rumah cuma satu, si Oh.
Kalau ini marshmallow. Sebenarnya itu marshmallow apa cuman kayak lampion gitu sih, guys? Oh, steril nggak? Oh, sebenarnya waktu itu mau aku steril kan. Tapi cuman waktu itu tuh lagi pandemi, jadi banyak dokter hewan yang tutup gitu loh, vet yang tutup. Akhirnya nggak jadi-jadi sampai sekarang. Madam tuh makan kan? Emang hobi aku makan, guys. Bukan hobi lagi itu, kebiasaan. Sayang. Atau udah. Oh, makasih kak. Oh, sama. Oh, kak. Oh, sama yang kasih marshmallow ini. Lucu banget, ada yang chatan di kolom komentar. Kenapa sih guys kalian? Ada masalah? Apa chatnya nggak dibales? Makanya di sini chatan. Dulu tuh aku sempet kepikiran pengen jadi psikolog, tau guys. Kayak aku pikir mereka tuh kerjanya cuma duduk terus digaji. Tapi ternyata enggak. Waktu kecil aku mikirnya gitu. Dadah. Oh, sama. Dadah. Iya, makanya dulu waktu kecil aku mikirnya gitu. Sekarang ternyata enggak. Setelah Kak Bibi bercerita. Terus dulu tuh aku pas aku kan waktu SMP mikirnya gitu kan. Terus pas masuk SMA aku masuknya IPA. Nah pas aku cari jurusan psikolog yang dari IPA tuh ternyata gak terlalu banyak, gak sebanyak yang soshum. Jadinya aku gak jadi. Oh, makasih Kak Alip. Nih marshmallow-nya ke Tanti juga. Dari rumahnya. Kemarin aku diracunin Dayu untuk membeli lipstik. Akhirnya jadinya pun membeli lipstik. Enggak, dulu tuh sebenarnya waktu SMP juga aku tuh pengennya. Enggak deh, gak tau. Sebenarnya bahkan tadinya aku tuh nggak mau ngambil sastra Inggris. Soalnya aku tahu sastra Inggris tuh sebenarnya susah. Cuman kayaknya aku nggak ke yang lain tuh, kayak aku tuh pengennya sastra kan sebenarnya.
tadinya aku mau ngambil sastra lain kan, selain sastra Inggris. Cuman pas aku mau daftar, udah tutup, bukan udah tutup, kuotanya udah habis. Jadilah aku masuk sastra ini. Oh ya, dulu aku juga sempat kepikiran pengen ini kan, pengen coba filsafat gitu kan, kayak kenapa gitu. Bukan kepaksa sih, sebenarnya dulu sempat kepikiran pengen sastra Inggris, terus aku pikir-pikir lagi, ah tapi kayaknya susah sastra Inggris kan, soalnya emang banyak gitu kan, rumusnya aja udah kayak rumus fisika. Aku kaget banget pagi-pagi buka PowerPoint, aku kira pelajaran apa ini, fisika aku ada di sini, ternyata itu grammar. Setelah aku sadar, cuman ya udah nggak apa-apa, seru juga sih sebenarnya, soalnya kan sastra, aku ngambilnya sastra kan bukan pendidikan bahasa, jadi kayak benar-benar belajar sastranya dan belajar budayanya gitu. Terus dulu tuh nilai UN aku tuh yang paling bagus cuma bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada bahasa Indonesianya. Dulu UN SMP aku bahasa Inggrisnya tuh dapat 90. Terus UN SMA aku bahasa Inggrisnya 86 apa berapa, gara-gara kayaknya waktu itu aku sakit jadinya pas UN SMA kan. Aku tuh lagi tipes pas UN SMA. Terus ngerjainnya benar-benar senderan ke bangku kayak gini. Pas ngerjain matematika aku benar-benar udah enggak ngeliat lagi soalnya apa. Terus jadinya kayaknya karena aku enggak teliti, jadinya kayaknya dapetnya 65 gitu. Itu doang nilai aku yang bagus. 65. 86. 86 pas SMA. Padahal kayaknya soalnya gampang, cuman kayaknya akunya kurang teliti. Jadi aku kayak ini doang nilai aku yang bagus dan aku senang gitu, ngerjainnya tuh seneng gitu. Kan ada kan yang kadang nilainya bagus tapi ngerjainnya udah kayak setengah mati gitu, kayak apa sih ini. Ya udah gitu. Harusnya tuh bahkan waktu UN SMA harusnya tuh aku tuh dirawat di rumah sakit gara-gara tipes, harusnya susulan gitu kan. Tapi kalau susulan kan harus ke pusat kan, jauh, nggak sempet juga kayaknya. Ya udahlah, aku rawat jalan sambil UN. Terus tadinya bahkan UN aku mau ngambil fisika, nggak tahu kenapa ambil fisika aja, nggak jadi, jadinya biologi. Soalnya kan kalau kayak fisika ya udah paling cuman apa sih, dibagi, dikali, ditambah, dikurang. Kalau biologi tuh hafalannya tuh banyak gitu. Kalau misalnya mata tuh bukan mata lagi ngapalnya, ada irisnya, ada pupil, ada ini banyak bercabang di dalam pupil, ada ini lagi. Jadinya ya udah deh, tapi aku ngambilnya biologi.
Ya terus aku milih biologi gara-gara temen aku yang nyuruh. Sebenarnya pun walaupun ngambil fisika pun aku nggak yakin sih. Jadi sudah ya udah deh kayak gitulah. Kalau kimia tuh udah ada hafalan, ada ngitung juga. Besi ditambahin ini jadinya apa, jadinya berapa, tahu nggak tahu tahu sih, cuman kayak jadi mikirnya dua kali gitu, harus ngafalin juga, harus ngitung juga. Kalau fisika kan ya udah ngitung gitu, ngitung. Kalau apa sok, kalau biologi udah hafalan, sebenarnya ada ngitung sih biologi pun, kayak ngitung darah gitu-gitu kan. Tapi nggak banyak. Kalau fisika pun ada hafalan, cuman ya udah nggak banyak. Kalau kimia tuh ya hafalan, hitungan, banding satu. Nah gitulah. Kalau matematika, dulu aku ke matematikanya kan karena aku IPA, dulu aku ada matematika wajib sama matematika. Ih siapa nih yang ngasih marshmallow banyak banget. Bu aku nelpon guys, tar dulu ya. Halo guys. Hai. Hai. Udah bisa kah? Tadi ibu aku nelpon. Jadi kita pause sebentar. Belum dimatiin. Tadi di mute. Hai. Tadi aku habis berbincang-bincang sama Oho. Malesin, dia gak mau lihat kamera. Makasih Kak Nabil, marshmallow sama heartnya. Heart. Sama Kak ZRDN Z ORD, kenapa susah banget namanya. Kasih marshmallow-nya Kak ZR. ZR ND. ZRDN. Ya oke. Okay. Mana sih kayaknya, enggak tahu deh, Oppo deh, enggak tahu deh. Udah. Ya tinggal sebentar ya udah. Putus lain kalau ya, tadi gua aku nyuruh-nyuruh minum susu kan. Tapi abis minum vitamin. Masih minum susu abis minum vitamin. Kalau ada gunting di showroom disensor enggak? Dadah semua yang mau berangkat. Dimatan. Ayo showroom sensor ini. Gue harus membuka ini guys.
Kalau tiba-tiba showroom aku di band, ya udah, bye semua. Rasanya ada yang aneh tiba-tiba. Emang hidup itu harus mengalir, guys. Kalau udah ngalir, ya udah, ya udah. Kalau udah ke band, ya udah, ya udah. Nanti kita pikirkan cara ngembaliinnya setelah ke band. Pantesan Ola capek. Ya, yang sabar-sabar ya Ola. Tapi Ola tuh selalu senang deh kalau bertemu aku. Dia kalau ketemu aku nyapa duluan dengan sangat excited dan senang lah pokoknya dia. Tanya aja sama orang. Nggak mau ah. Nggak mau kolek PSR bareng sekolah. Nanti kita berdua sibuk sendiri ketawa-tawa nggak jelas. Kita tuh ketawain hal-hal yang biasa aja gitu. Nanti jadi kalian pasti bingung. Dan itu tuh gak lucu. Tapi yaudah gitu. Oh ya kemarin guys, aku kan habis bukan kemana sih, gara-gara tadi kalian bahas behel, aku jadi inget waktu aku ke dokter gigi pas mau kontrol behel, kan ada yang copot gitu kan, terus kayak aku ketemu sama, kan kesana sama ibu aku kan ketemu sama kayak nenek-nenek gitu, di dokter gigi, terus kayak nenek-neneknya ngobrol kan sama ibu aku, terus nenek-neneknya bilang kelas berapa deh ke aku gitu kan. Terus aku bilang, so aku bingung kan, kelas berapa apa. Terus aku bilang, udah kuliah nek. Terus nenek-neneknya kaget. Masa aku dikira anak SMP. Kayak, oh dikira masih SMP. Aku yang lebih kaget. Emang mukaku gak mendukung gitu apa kalau jadi anak kuliahan. Terus kemarin juga ke dokter lagi kan sama ibu aku. Bukan ke dokter gigi tapi ke dokter.
Terus dokternya tuh nanya lagi, enggak, dokternya bilang, oh masih SMA ya gitu. Aku bingung. Terus dia bilang, umurnya berapa? 19. Tapi aku udah kuliah, Dok. Oh, kira masih SMA. Emang anak sekarang? Terus aku dikira apa? Akselerasi. Gara-gara mungkin dokternya bingung kan, 19 tapi udah kuliah. Terus ibu aku bilang, enggak, Dok, emang dia waktu SD masuknya lebih cepat. Aku SD waktu umur 6 tahun, harusnya aku bareng sama Day. Jadi lulusnya baru kemarin banget. Si Day kan baru kemarin banget kan lulusnya, tapi aku udah kuliah. Aku sekolahnya kecepetan. Padahal aku sekolahnya pas 6 tahun masuk SD-nya. Emang waktu itu sebenarnya SD itu wajib 7 tahun gitu loh. Cuman karena aku udah TK 3 tahun, kasian, masa aku gap year dari TK ke SD. Padahal aku enggak akselerasi. Coba nyaman jadi anak SMP. Emang. Tapi cuman emang anak SMP sekarang tuh kayak tinggi-tinggi, bahkan kadang lebih tinggi dari aku. Dulu Crispy aja waktu sebelum dia SMA, dia tinggi banget kan, setinggi aku. Tapi dia masih SMP. Padahal aja kayak nenek-neneknya itu mengira aku tuh anak SMP. Orang dia abis ngeliat Crispy kali ya. Dia tinggi. Seumur Crispy. Tuh kan adek, katanya ada yang bilang adik gue yang SMP aja tingginya 165. Iya, aku aja tingginya 165. Crispy tuh sekarang udah lebih tinggi tau guys. Emang di bionya masih 163. Cuman sekarang kayaknya dia udah 167 atau 166, gak tahu deh. Pokoknya lebih tinggi dari aku. Aku kayaknya... Oh, aku ini guys, aku TK-nya aku tuh playgroup, terus masuk TKA, terus baru masuk TKB. Jadinya aku TK 3 tahun. Yang paling tinggi nih Katri, kayaknya masih ada Cisani deh. Puel aja 168. 168. Puel tuh kelahiran berapa ya? Si Adel aja aku kaget banget. Aku kayak ingin menangis rasanya. Dia Adel tuh kelahiran 2006. Tapi tingginya kadang kayak lebih tinggi dia dikit daripada aku. 2006, masalahnya beda umurnya jauh. Salah pencet.
Tapi cigelnya tuh segitu tuh masih lumayan tau gue, masih tinggi cigelnya. Kayaknya mereka kelebihan vitamin yang buat tulang itu apa ya? Vitamin D kah? Vitamin A kah? Vitamin D. Kayaknya mereka kelebihan vitamin D deh guys. Ini pada tinggi. Ini lucu. Nanti kalau udah 1500 kita bacain lagi. Gen anak-anak sekarang udah dapat updatean baru kali. Iya kali, hardware-nya udah baru kali. Terbarui hardware dan software. Ohio. Aduh, salah pencet. Kenapa ya kok pencet mulu? Kalau aku sama Mute kayaknya hampir sama deh. Emang kenapa kak Ohio Epi? Rambutnya mirip ya sama kakak Ohio. Kok kayaknya sih kak, makasih diskonnya guys dari kak, kak Yahoo Yahoo Yahoo. Makasih kak. Kadang suka kesel guys, katanya ditanya udah nggak penting, suka kesel gak? Kadang kalau misalnya kalian ada yang berlebihan atau apa gitu, kayak kenapa gitu, cuman agak nggak nyaman kalau kalian terlalu berlebihan tuh, kayak jadinya aneh. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Katanya.
Aku tahun ini harusnya 20. Tapi belum ulang tahun aja, cuma kalian yang jumatan udah berangkat ya? Kalau mau, kalau lagi dengerin khotbah jangan buka showroom. Aku masih 15. Iya, hai kamu 15. Mau 15 tahun tuh biasanya ngapain sih? Baru masuk SMA ya? Enggak deh, masih SMP. Iya, masih SMP kelas 3. Rp50 juta mau give apa? Bingung banget mau give belum ada. Sedih. Oh, udah 100, 100. Udah 1.500 nih guys. Ayo kita bacain. Bacain. Peringkat. Ini Kak Yahoo ini dia ganti nama ya? Kakak ganti nama ya, Kak? Di peringkat pertama ada Kak ada Kak bocah lucu, terus ada Kak Oh sama hai kalian, terus ada Kak Nabil, ada Kak Alip, ada Kang Galon, ada Kak Sarahnya Tamara, ada Oh my God, terima kasih Kak 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 terima kasih Kak, Kak bocah lucu. Diskonya. Ada Kak Okduna, Kak, ada Kak Momo. Apakah kamu temannya Mina? Kak Mina, ada Kak Momo. Ada Kak Salsa, ada Kak Rian, ada Kak Aryo, ada Kak Rediaca, ada Kak Ari, ada Kak Black Sky. Ada Kak Cesya, ada Kak Lupias, okay. Ada Kak Koala Bear, ada Kak Poyoyo, Kak Pororo. Dulu aku sering nonton Pororo guys. Dulu aku sukanya sama karakter mana ya, aku lupa namanya. Ada Kak ZRDNZORD. Ada Kak Rahmi, ada Kak Hakim, ada Kak Dini, Oh my God, ada Kak Jipo, ada Kak Melani, ada Kak Yu, yuk, ada Kak Alif, Kak Ucon, ada Kak Minamino, Minamino, ada Kak Dio Ramadan, ada Kak Arfian Demas. Ada Kak Takasang, ada Takasang, ada Kezias, ada Kak
Adam, ada Kak, ada Kak Gas, ada Kak Astum. Ini bacanya gimana? Ada Kak di nomor 35, ada Kak. Gak bisa baca. Maaf ya Kak. Ada Kak Indra, ada Kak Andre. Ih, kembar nih Indra Andre. Ada Kak Momogi. Momogi rasa jagung bakar. Dulu aku sukanya kalau itu rasa jagung bakar. Ada Kak Akma, ada Kak Tanti, ada Kak Asrul, ada Kak Fikri, ada Kak Wila, ada Kak C, C Amor, C Amor, ada Kak Ganifat, ada Kak Poirot, ada Kak 48 Friendly underscore, okay. Ada Kak Afterin, Kak Gap, Kak Sigit, Kak Neng Long Neng, ada Kak Ida Mulia, ada Kak Ahmad, Kak anu kesok tes. Ada Kak Davidku, ada Kak Nanamin, okay. Ada Kak Siabayu, ada Kak Mas-Mas, ada Kak Fahmi, ada Kak Nanai, ada Kak Yudhistira, ada Kak Ayatul, ada Kak Afif, ada Kak Rivaldi, okay. Ada Kak Mister 22, ada Kak FMI, okay. Tadi ada yang nanya, oh masih suka minum menang pororo, masih. Sekarang ada rasa baru guys, yang pink. Dadah, ada yang mau kuliah katanya. Aku udah tadi makan roti. Nanti makan lagi paling. Oh ya guys, kalian udah nonton teasernya ini belum? Dara Sinai, cara coba untuk mencintai. Sebenarnya pas pertama kali dengar lagu Dara Sinai yang dari IKW-nya, menurut aku bagus ya. Aku suka lagunya. Menurut kalian gimana? Kalian suka gak vibes lagu yang kayak gitu? Kalo aku sih suka. Kita lihat. Apakah kalian merasa tidak cocok dengan vibes lagunya? Waktu aku dengar yang punya kakak-kakak itu kakak-kakak AKB enak sih.
Justru aku sekali denger langsung nantol. Kayak lagunya kayak model beatnya tuh kayak teacher-teacher. Kayak ada banyak bunyi. Bunyi apa sih namanya? Instrumennya yang agak lebih kencang gitu kan. Terus waktu kapan ya? Waktu aku denger lagu JKT yang aku lupa yang mana, cuman pas aku denger kayak aku dengernya ininya kan minus one nya bener kan, minus one. Ya, minus one-nya. Itu kedengeran banget suara bassnya. Enak deh. Cuman aku lupa lagunya yang mana. Wah, gue lagi make up, lagi mau bikin video. Kayaknya lag nih. Oh enggak. Jatuh kan. Nge-lag enggak sih? Enggak kan? Kalau kalian lebih suka lagu JKT, tipenya yang kayak gimana? Tapi bedanya dari sini itu sama teacher-teacher, emang teacher-teacher beatnya tuh lebih kayak gak yang kencang banget kan. Kalau dari sini tipe yang lebih mengalun, tapi aku suka sih. Gak tau deh, bingung jelasinnya guys. Gak tau, aku juga masih mencoba belajar untuk mengerti. Oh, kalian udah balik guys yang Jumatan. Hai, selamat datang lagi. Apa sih? Kakak ini tiba-tiba datang. Semua aku rela di penjara asalkan pelanggarannya karena mencintaimu. Serah kakak deh, mengerti aku.
Udah balik juga. Tadi aku siaran dari jam berapa ya? Belas 27 yakin nih, yakin nih, okay. Hari ini kalian siapa yang nonton? Hari ini fighting di kan? Siapa yang nonton fighting di sini? Angkat tangan. Sedih ya kalian guys. Online karena aku di Kalimantan, semangat nonton ya kak. Aduh, takut jatuh. Jadi kan ini HP-nya aku taruh di atas kayak kotak gitu kan. Terus kotaknya bawahnya aku taruh gelas. Ini kok kesenggol dikit, takutnya tuh. Sebenarnya ada tripod di sana, tapi cuman pakainya jadi nggak bisa duduk. Ini kan aku bisa duduk. HP-nya ditaruh meja. Kenapa ya aku background aku tuh kayak di kalian background aku tuh apa sih guys? Kok kalau orang-orang cowok ya backgroundnya tuh kayak kalau Valentine tuh Valentine, kalau White Day ini tetap sama tuh.
yogurt yang aku beli kemarin. Gak kemarin dong, kemarinnya lagi ya. Belum, masih belum makan. Kemarin aku makan ini, es krim cheesecake. Cheesecake strawberry sama Dea Angelia. Enak deh. Karena sambil tiduran. Makasih Kak Nabil, darumanya. Oh my god. Makasih Nabil. Nabil, Kak Nabil Hamdi. Kalian tuh suka kayak gitu gak sih? Cheesecake, shortcake, roll cake. Gak tau deh. Kayaknya orang-orangnya emang di sini ada, cuman HP-nya ditinggal buat showroom ya. Orang-orangnya pada Jumatan. Jadi kalau aku nanya kayak agak yang jawab agak sedikit. Enggak terlalu suka. Oke. Aku suka banget. Dulu aku suka banget strawberry shortcake. Sampai sekarang sih kayaknya. Dulu tuh aku suka banget strawberry kan. Terus sampai waktu kecil kata ibu aku, dulu tuh kalau beli barang maunya warna strawberry. Tapi dikasih warna merah gak mau. Ternyata warna strawberry yang aku maksud adalah warna pink. Padahal kan strawberry warnanya merah ya. Terus dulu tuh banyak baju aku juga yang gambar strawberry. Ini awalnya Rasulullah Iksa. Apa ya sih? Kayaknya ulang tahun besok aku pengen beli strawberry shortcake. Lama gak beli. Terus aku udah menemukan toko cake yang enak. Jadi aku harus beli. Iya guys, ada yang bilang beda tuh sih besok semoga bisa di teater ya. Ini selama ini udah 3 kali kayaknya aku ulang tahun di JKT. Gak pernah dirayain. Gak pernah, waktu itu doang sama kalian yang birthday with you. Tapi gak pernah, maksudnya gak pernah dirayain di teater. Waktu itu story Instagram story yang maca roll cake tuh, itu aku toko itu mah yang aku maksud. Itu enak deh guys tokonya. Itu tuh terus di situ ada es krim ogura, es krim susu, tapi dalamnya ada oguranya gitu loh, kacang merah. Itu enak banget. Aku sama dia biasanya kalau beli yang itu. Terus ada yang es krim susunya doang. Kayaknya enak deh, aku pun coba tapi belum kesampaian. Ambil. Tapi yang matcha roll cake-nya itu dalamnya juga ada oburannya dan itu enak.
kalau ada apa-apa, kalau dessert tuh dalamnya ogura kayaknya enak. Es kacang merah pun juga enak. Udah lama banget nggak makan es kacang merah. Bingsu, ya bingsu kacang merah kayaknya aku pernah makan. Hah? Kacang merah kayak gimana? Masa kamu nggak tahu sih es kacang merah? Kakak tinggal di mana sih? Demi apa sih nggak tahu kacang merah? Emang es kacang merah itu nggak lazim? Apa sih maksudnya? Es kacang merah itu jarang apa atau gimana sih? Kayaknya dulu sering banget yang jual deh. Nggak tahu deh, pokoknya es kacang merah enak. Kacang merah emang ada di mana-mana. Di shop juga ada kacang merah. Tuh dijelasin tuh guys, kata Pak Ucup katanya es lu dikasih kacang merah. Benar. Apa sih? Kacang merah. Bukan. Kacang tanah, bukan. Ih, apa nih kakak-kakak ini? Apakah kakak tidak pernah melihat kacang merah? Gak pernah nemenin ibunya belanja ya? Atau gak pernah nemenin istrinya belanja ya? Apa sih? Kayaknya aku tahu kacang merah dari umur masih kecil. Gak tahu deh. Lupa. Iya, di Bakpao juga ada. Kasih kabar dari rumahnya. Kabar ini apakah kabar tahu kacang merah? Kayaknya hampir semua jenis kacang aku tahu deh. Kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kacang panjang, kacang apa lagi tadi? Kacang mete, kacang almond. Cuman kacang Arab yang hijau. Tahu. Oh, kacang yang di ais ais itu namanya kacang kenari kalau nggak salah. Eh, bukan kenari. Bukan kenari deh guys, kenari tuh yang susah dibukanya ternyata. Halo guys, jadi tadi aku baru selesai mandi, terus aku sekarang mau nge-review satu produk yang jadi
Aduh, aduh. Sebentar lagi kita 2000, guys. Kok lu udah 2000? Aku bacain lagi tingkatnya. Eh, ketutup enggak sih itu speakernya? Makasih kak Aryan diskonnya. Kenapa ya showroom tidak melengkapi diskon dengan lagu-lagu? Pihak showroom. Oh enggak deng, jangan nanti keganggu kalau misalnya kita lagi nyetel lagu juga terus diskonnya dan ada lagunya juga keganggu bisa. Cuman kan biar seru aja. Ya enggak sih? Apakah ini kakak yang tadi mirip Ohayo enggak sih? Kalian biasanya, aku penasaran deh, kayaknya aku udah pernah nanya ini juga di showroom aku, tapi kalian pernah showroom pakai akun kalian sendiri gak sih? Kayak gabut aja showroom aja yang nonton temen-temen kayak live Instagram gitu-gitu. Ya mas, kan biar kabut aja gitu, kayak misalnya teman-teman kayak aku mau showroom nonton ya, kayak zoom meeting. Buat misu-misu gak apa-apa, sebenarnya misu-misu itu juga penting guys dalam kehidupan. Kalau kalian pengen meluapkan sesuatu tapi gak bisa, misu-misu aja, ntar juga jadi lega sendiri. Oh udah 2000. Ayo kita bacain. Ada di peringkat 1 ada Kak Aryan. Hai Kak Aryan. Terus ada Kak Oho sama. Hai Kak Oho sama. Ada Kak Nabil, Kak Alip, Kak Galon, terus Kak Momo, Kak Oknum Nakal, Kak Ari, Kak Kolaber, Kak Rahmi, Kak Sarahnya Tamara, Kak Yosara, Kak Bar, Kak Aryo, Kak Aryo, Kak Salsa, Kak Ihadita, Kak Jasya, Kak Poyoyo, Kak ZR, N, salah, ZR, DN, Z, ORD, Kak Minamino, Kak Ancon, Kak Hakim, Kak Inces, Kak Jipo, Kak Alif, Kak Fikar, Kak Dio Ramadan, Kak Cindy Nurlia, Kak Cindy Nurlia,
Nur ya. Nurlai. Aish. Nur. Ya, Kak Cindy ya. Kak Arfian. Kak Daviku. Kak Kezias, Kak. Kok berubah? Ya, berubah, guys. Kak Adam, Kak Indra, Kak Andre, Kak Mister 22, Kak Maul, Tanti, hai semua. Makasih Kak Aryan sama diskonnya. Makasih guys. Iya, tadi berubah. Tiba-tiba berubah. Peringkatnya berubah, aku enggak tahu lagi. Aduh, pegel kalau dipegang. Kadang tuh kalian suka susah gak sih kalau ngomong R sama L di satu kata yang sama terus sebelahan gitu, kayak susah, gak bisa memproses gitu, R dulu apa L dulu. Dadah guys. Sekarang waktunya aku untuk melakukan kegiatan lain, jadi aku harus dahan jalurnya. Kalian juga selamat beraktivitas guys. Oke. Dan juga terima kasih kakak-kakak hadiahnya. Kakak-kakak ya, Kak Aryan, Kak Ali, Kak Bar. Kak siapa lagi nih? Kak Yosara. Lucu banget. Kak Yosara kayak dia ngasih biskuit. Karena biru tuh. Terus kak Aryan, Kak ZR, DZ, mas. Kak, tolong banget lah. Namanya sekarang aku panggil depannya aja, Kak ZR. Kak Nabil tuh. Mas Milo. Kak Tanti, tuh, Kak Alip. Kak Ogo sama tuh. Dan kak ada kakak yang emot sedih, nggak tahu emotnya sedih, nggak ada namanya. Makasih semua yang udah nentin waktunya buat nonton showroom ini. Nanti kita ketemu lagi di showroom berikutnya. Dadah semua. Jangan lupa makan siang. Kalian udah makan siang belum sih? Kayaknya aku tadi belum nanya. Ya udah, yang belum makan siang, selamat makan siang. Yang udah makan siang, jangan lupa minum vitamin. Oke.
Dadah semuanya, makasih. Sampai ketemu lagi. Ya udah, yang puasa juga semangat puasanya. Guys, sebenarnya kalian tuh SSSS tuh for what sih? Apa buat aku, apa buat kalian? Apa buat apa? Yaudah. Buat wallpaper. Mau wallpaper kalian tuh landscape begini, guys. Oh, buat kenangan. Ya udah. Yuk, bisa yuk. Udah kah? Bye semua. Sampai ketemu lagi. Ganti gaya. Banyak mau ya. Dadah, nih SS aku lagi dadah-dadahnya. Sampai ketemu lagi semuanya, dadah.